mengundang kehadiran jemaat pada kebaktian doa Rabu dengan tema Allah dan Pemon dengan pembicara Evangelis Bambang Alim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 dan juga kebaktian doa Sabtu dengan tema Dahulukan Allah dengan pembicara Evangelis Alex Gunawan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016. Jemaat yang berusia 50 tahun ke atas diundang hadir pada persekutuan Yongqing dengan tema Dilahirkan Kembali dengan pembicara Evangelis Bambang Alim pada hari Senin 18 Januari 2016 dimulai jam 5 sore bertempat di Aula Siloam. Dan sebelum persekutuan berlangsung akan diadakan pemeriksaan tekanan darah gratis dan pemeriksaan gula darah dengan biaya Rp10.000 per orang pada jam 3:30 hingga jam 4:30 sore bertempat di Aula Gihon. Gloria Senior Care, periode pertama tahun 2016 dimulai 16 Februari hingga bulan Juni, setiap hari Selasa jam 8:30 sampai dengan jam 1 siang. Pendaftaran dapat dilakukan setelah kebaktian umum 1, 2, dan 3 dengan biaya sebesar Rp300.000 per orang. Mari daftarkan orang tua, oma, opa untuk mengikuti Gloria Senior Care. Kelas Katekisasi Baptisan dan Sidi bagi jemaat berusia 16 tahun ke atas diundang untuk mengikuti kelas Katekisasi Baptisan dan Sidi mulai Minggu 31 Januari jam 11 hingga jam 12 siang dan setiap hari Rabu mulai 3 Februari jam 6 hingga jam 7 malam serta Katekisasi Pranikah bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di tahun 2016 diundang mengikuti kelas Katekisasi Pranikah mulai Selasa tanggal 2 Februari jam 7 malam. Informasi dan pendaftaran melalui kantor Tata Usaha GKA Gloria Kota Satelit. Gloria School of Ministry. Jemaat diundang untuk mengikuti kelas GSM. Tema pembahasan kali ini tentang etika Kristen. Mulai Selasa 16 Februari jam 7 malam, pertemuan diadakan sebanyak 6 kali dengan pembicara Pendeta Amos Minarto Oi, Dekan sekaligus Ketua Dogma dan Departemen Riset Dosen Seminari Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Topik pembahasan antara lain, eutanasia, aborsi hasil pemerkosaan dan hasil hubungan gelap, membunuh dalam perang, bohong putih, masturbasi dan penyimpangan seksual. Segera daftarkan diri Anda di TU Gereja pada jam kerja. Hadirilah ibadah kebaktian umum minggu depan dengan tema Dia Peliharaku dengan pembicara Pendeta Hendra G. Mulia pada hari Minggu 24 Januari 2016. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.